Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Mbak Dian. Kali ini Mbak Dian akan berbagi sedikit tentang manfaat ini teman-teman. Jahe. Jahe itu dalam bahasa Cina, dalam bahasa Taiwan ya, orang Taiwan sering menyebutnya jiang. Nah, salah satu manfaat jahe ini adalah untuk menghangatkan tubuh, dan biasanya kita juga sering menggunakannya kalau lagi masak buat bumbu dapur ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga bisa, jahe ini bisa kita konsumsi saat kita terkena flu, kita bisa mengonsumsi ini. Kemudian juga bisa mengurangi rasa mual. Manfaat jahe selanjutnya adalah untuk ini ya teman-teman ya, penguat imun, jadi untuk bisa menangkal virus. Kemudian ini penguat otot atau sendi, biasanya kalau orang tua-tua itu banyak tulangnya yang keropos. Nah, kita bisa mengkonsumsi jahe. Nah, salah satu gimana caranya Mbak Dian, salah satunya gimana, apa langsung mentah ini dimakan? Ya tentu tidak ya teman-teman. Nah, jahe ini kita cuci bersih aja, kemudian kita buat wedang jahe seperti biasa, ditambahkan gula. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan gula sesuai selera. Nah, kalau yang tidak suka manis, nah, bisa ditambahkan sedikit saja atau tanpa gula juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya manfaat jahe itu apa Mbak Dian? Yang pertama bisa menghangatkan tubuh, yang kedua bisa mencegah flu, yang ketiga bisa menurunkan berat badan, yang keempat bisa juga mencegah nyeri pada otot atau sendi, bisa juga mengurangi mencegah osteoporosis, dan yang selanjutnya untuk penguat imun. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah nyimak video Mbak Dian. Semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum.